Oke teman-teman, kali ini kita akan masak ikan kukus yang enak. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi jika ada video terbaru dari channel ini. Oke lanjut, bahan-bahan yang dibutuhkan ada setengah sendok teh tumbar, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 4 buah bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 butir kemiri, 1 cm kunyit, 2 buah cabai merah, ini setengah buah tomat karena ukurannya besar, dan 5 buah ikan kembung. Ikuti langkah-langkahnya ya. Pertama-tama kita haluskan kemiri, kunyit, gula pasir, garam, dan juga ketumbarnya. Ini kita haluskan ya. Kalau sudah halus, kita sisihkan. Selanjutnya kita potong tipis-tipis bawang putihnya. Bawang merahnya. Cabai merahnya, dan juga tomatnya. Kalau sudah, kita sisihkan. Bumbu yang sudah kita haluskan tadi, selanjutnya kita kumpulkan. Kita balurkan ke ikan yang akan kita kukus. Seperti ini ya. Usahakan rata supaya bumbunya meresap. Oke, kalau sudah tercampur rata seperti itu, kita siapkan wadah panci seperti ini. Kemudian kita alasi daun pisang ya. Ini sudah saya alasi daun pisang. Ikannya kita taruh sini. Seperti ini. Ikan yang sudah kita bumbui tadi ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita masukkan potongan cabai merah, bawang merah, bawang putih tadi, dan juga tomatnya di atasnya. Seperti ini ya.
Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita kukus. Ikan yang sudah kita bumbui tadi, selanjutnya kita kukus ya. Kita kukus kurang lebih sekitar 10 menit sampai ikannya empuk dan bumbunya meresap. Setelah kurang lebih 10 menit, kita lihat ya, apakah ikannya sudah matang. Oke, ini ikannya sudah matang ya. Oke, cirinya kalau digini-gini empuk. Ini sudah matang. Kita matikan kompor dan siap untuk kita sajikan. Tara, ikan kukus siap untuk dinikmati. Selamat mencoba resepnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.